Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bimtek Semangat Guru, seri kemampuan oknum teknis dalam adaptasi teknologi. Sebelumnya marilah kita simak tayangan video berikut ini. Video program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru kemampuan oknum dalam adaptasi teknologi. Akselerasi teknologi sudah terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana cara penggunaan teknologi yang tepat dengan hasil yang lebih berdampak? Jawabannya ada pada kemampuan non-teknis atau soft skills penggunanya. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas para guru, murid, dan semua anggota komunitas pendidikan Indonesia. Ayo belajar bersama di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang sedang berjalan. Program ini menggunakan konsep 3E, yaitu Educate, Engage, Entertain. Dengan konsep 3E, seri pembelajaran virtual yang seru ini mempunyai pelajaran yang mencerahkan dan relevan, kegiatan yang menarik dari awal sampai akhir, juga menghibur. Asiknya belajar di program ini, para peserta akan mendapatkan pelatihan kemampuan non-teknis atau soft skills dari para pakar. Berbagai cerita inspiratif dari tokoh masyarakat dan komunitas pendidikan. Mendapatkan tips teknologi praktis untuk kegiatan belajar-mengajar. Kesempatan memenangkan kuis berhadiah dalam webinar yang dilakukan secara langsung. Kegiatan untuk mempraktekkan materi dan berkolaborasi dengan seluruh peserta di Indonesia. Ini adalah tahapan yang akan diikuti peserta. Tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Tahap 2, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu Resilience, Tangguh dan Teknologi. Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi. Creativity, Konten dan Teknik Penceritaan. Communication, Komunikasi Efektif. Empower Teacher, Penerapan Kelas Campuran. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Di setiap pelajaran, peserta akan melakukan alur yaitu peserta menyelesaikan tes prapenilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Peserta belajar bersama di webinar. Peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali rekaman webinar, dan mencari materi pendukung di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Setelah mengerjakan tugas asinkronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran, maka peserta akan mendapatkan sertifikat. Siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Program ini dapat diikuti oleh para guru di seluruh Nusantara yang telah memiliki akun SIM PKB. Ayo, daftar sekarang! Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Tujuan. Akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar.
susunan kos. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu 1. Resilience, tangguh dan teknologi. 2. Critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. 3. Creativity, konten dan teknik penceritaan. 4. Communication, komunikasi efektif. 5. Empowered teacher, penerapan kelas campuran. 6. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Langkah belajar. Tahap 1, peserta mendaftarkan portal guru berbagi. 2. Tahap 2, peserta mengikuti pelatihan terdiri dari 6 pelajaran. Tahap 3, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Di setiap pelajaran ini, peserta akan melakukan alur yang sama, yaitu 1. Peserta menjalankan tes pra-penilaian di portal daring guru belajar dan berbagi. 2. Peserta belajar bersama di webinar sinkronus. 3. Peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri asinkronus. 4. Peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali webinar yang direkam dan mencari materi pendukung di portal daring guru belajar dan berbagi. 5. Setelah mengerjakan tugas asinkronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. 6. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Gabung ke dalam grup belajar Telegram. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan dengan seri Smart Guru ini, silakan cek FAQ terlebih dahulu atau tanyakan di grup Telegram. Demikian tadi pengantar untuk Bimtek Semangat Guru seri kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.